Minimum penyesuaiannya. Ini bahkan kemarin di laporan tahunan itu sampai tingkat LKPP pun diminta ya minimum penyesuaiannya. Ya sampai tingkat LKPP ketika menemukan penyesuaian ya. Karena ada beberapa akun yang minta penyesuaiannya antara LLK, LLM. Ini bahkan kemarin di laporan tahunan itu juga sampai tingkat LKPP pun diminta minimum penyesuaiannya. Ini jurnal yang dibuat sampai tingkat
Thank you.
Ya, nilai aset neraca akan disesuaikan kalau nggak salah itu kemarin yang disesuaikan di utang atau persediaan saya agak lupa juga. Nah, cuma akun kreditnya itu dia salah. Karena sekarang kan sudah menganut ekuitas tunggal ya. Sudah menganut ekuitas tunggal. Jadi neraca itu cuma satu ekuitas. Kalau sebelumnya kan ada, kalau ada aset tetap berarti ada diinvestasikan dalam aset tetap gitu ya. Kalau dia persediaan, lawannya cadangan persediaan. Itu masuk ekuitas. Kalau ada aset lainnya, misalkan ATB, dia masuknya diinvestasikan dalam aset lainnya, masuk ke ekuitas. Nah, sekarang itu tidak ada lagi. Pokoknya semua aset, ya, semua aset nilainya itu pasti menjadi nilai di ekuitas. Ya, seperti itu kan, contohnya misalkan total asetnya 5.200. Nah, semuanya itu, akun lawannya itu ada di ekuitas. Ya, masuk ke ekuitas akun lawannya. Nah, permasalahannya adalah, nah, akun lawannya itu pasti kepala tiga ya, kalau kita kepala tiga nanti ya. Itu bisa kelihatan nanti secara detail di neraca percobaan. Ya, di neraca percobaan. Ya, makanya nanti sangat penting sekali untuk teman-teman satker itu diminta mencetak laporan neraca percobaan akrualnya. Ya, neraca percobaan akrual, karena ada dua kan sekarang ya, basis akrual dan basis kas. Kalau neraca percobaan basis kas itu hanya terkait dengan transaksi DIPA, SPM, SP2D, dan SSBP. Kalau neraca percobaan akrual itu terkait dengan akun-akun yang ada di neraca dan di RO. Ya, bisa kelihatan di situ bebannya, kemudian penyusutannya, nilai asetnya, akun-akun untuk kontra dari akun asetnya, dan seterusnya itu kelihatan di neraca percobaan akrual. Sampai sini mungkin ada perlu yang diklarifikasi supaya nggak kebanyakan nanti ya, dicicil aja. Jadi diskusinya langsung aja ya, nggak ada sisi ini ya, nanti takutnya agak lupa juga. Iya. Kalau masalah yang disebutkan oleh Pak Jun itu kan di IREPEM itu sudah muncul di itu kan di apa pembahasan itu. Oh ya. Ya nanti kita akan bahas terkait dengan ada beberapa yang di IREPEM yang perlu dicermati ya. Itu nanti mengkelihatan ya. Seperti misalkan ketika neracanya tidak balance itu kita bisa lihat nanti di aplikasi IREPEM neraca tidak balance ya, daftar neraca tidak balance nanti kelihatan dari satker mana dan apa yang menyebabkan tidak balance-nya. Ya. Biasanya seperti itu ya, jadi nanti memang semuanya itu kelihatan nanti di rekod. Makanya rekod ini sebenarnya sangat membantu sekali ya. Sangat membantu sekali untuk validitas data. Mungkin nanti apa penjelasan secara detailnya sambil jalan aja ya. Ya. Jadi yang penting nanti itu ya, secara fisik laporan, ketika LO, LPE, dan neraca agak beda nilainya, itu bisa dipastikan pasti ada kesalahan di situ. Ya, pasti ada kesalahan, tinggal nanti dilihat kesalahannya itu di mana, cek akunnya itu di aplikasi Rekon, ya bisa dari neraca tidak balance, bisa dari daftar jurnal tidak lazim, bisa dari akun yang tidak sesuai ya, bisa nanti kelihatan neraca percobaannya. Baru ketika dilihat apa bisa dipastikan dari mana permasalahannya, dari akun apa, baru diselesaikan apakah itu terkait dengan jurnal atau tidak ya. Baik, ini secara laporan itu ya, kalau ada tidak sama Pak, atau tidak sesuai berarti itu yang error. Kalau terkait dengan semester 1 ini beban-beban sudah harus kita sesuaikan atau masih bisa bergerak? Masih bisa, beban iya. Artinya LO itu di semester 1 untuk beban bisa ya, cuma nanti ini terkait dengan IREKON nanti ya. Ketika teman-teman sekalian membandingkan dengan aplikasi IREKON, pastikan bahwa data yang diupload di IREKON itu adalah data posisi terakhir yang ada di saibannya satker masing-masing, supaya nanti bebannya itu bisa diverifikasi ya, sesuai nggak antara yang di saiba dengan di IREKON ya. Jadi misalkan mereka terakhir upload data misalkan tanggal 14 gitu ya, atau tanggal 10.
Nah, pastikan yang saiban itu juga posisi terakhirnya tanggal 10 itu tadi. Kalau ada perubahan dan itu belum diupload di rekon, nah itu pastikan perubahannya itu di mana. Ya, kalau terkait dengan beban ini kan bisa jadi dari realisasi belanja ya. Bisa jadi dari realisasi belanja. Nah, itu kalau tidak ada jurnal approval itu pasti sama dia. Contoh misalkan beban pegawai. Ya, beban pegawai kalau nggak salah sudah dapat itu ya daftar SPMSP2D yang sudah diterbitkan dari teman-teman keuangannya, listnya. Dalam bentuk Excel silakan ya. Nah, itu bisa jadi itu nanti acuan. Ya, misalkan di satker A, ya beban pegawainya 500, di LRA-nya juga 500. Nah, dicek di rekonnya apakah 500 atau tidak. Kalau ternyata berbeda, nah itu klarifikasi apakah ada perubahan data atau tidak ya dengan yang sudah diupload di rekon, atau ada jurnal yang dibuat secara manual atau tidak untuk penyesuaian beban itu ya. Nah, ini nanti bisa kita explore lebih detail bebannya di slide berikutnya ya. Ini gambaran umumnya aja seperti ini. Oke ya, lanjut dulu sementara. Nah, ini kemungkinan terjadinya persamaan dasar akuntansi yang tidak sama di masing-masing laporan adalah biasanya ini penyebab utamanya adalah terdapat jurnal yang tidak sesuai antara debit dengan kreditnya. Ya. Nah, untuk menelusurinya, minta slater untuk mencetak atau mengecek transaksi jurnal penyesuaian atau jurnal umumnya. Ya. Atau kalau mereka sudah membuat MP, minta MP-nya itu apa saja. Ya. MP-nya dilihat nanti, dicek apakah debit kreditnya sudah benar atau tidak. Nah, ini berarti teman-teman sekalian juga mesti paham ini ya, jurnal standar ya. Nanti jurnal standar bisa dibaca di kebijakan akuntansi basis akrual ya, TMK berapa 214 kalau nggak salah, dan TMK 215 terkait dengan jurnal standar. Itu jurnal standarnya itu benar atau tidak sesuai dengan yang seharusnya. Jadi kalau ada ketidaksesuaian jurnal tadi, ya, setelah dicek debit kreditnya nggak pas, nggak sesuai, ya, nanti diminta mereka untuk memperbaiki dan posting ulang, kemudian kalau bisa langsung upload ulang datanya di lokasi, ya, upload ulang datanya di lokasi, karena kadang-kadang ketika diperbaiki di lokasi penyusunan, mereka pulang ke satkernya masing-masing, itu kelupaan kadang-kadang ya. Mereka nggak upload ulang, atau kadang-kadang yang diupload ulang itu bukan data yang sudah diperbaiki di lokasi penyusunan. Itu penyakitnya sebetulnya kadang-kadang satkernya. Dan dipastikan nanti ya. Kalau bisa, kalau memang mungkin, masih memungkinkan waktunya, minta mereka setelah perbaiki, posting ulang langsung diupload saat itu juga ke e-record. Ya, sampai karena kalau nggak salah batasnya itu sampai tanggal 15 kalau nggak salah ya. Nanti ditutup sementara untuk memberi kesempatan kepada unit wilayah melakukan monitoring dari data yang sudah diupload oleh satkernya. Oke, lanjut. Nah, nanti bisa kita lihat ada beberapa akun yang tidak boleh dilakukan jurnalnya. Ya, untuk pengecekan saldo tidak normal di neraca percobaan bisa dilihat dari saldo normalnya. Untuk aset biasanya di debit ya, aset kepala satu ya, golongan satu apa yang akun awalnya satu itu baik persediaan maupun aset tetap maupun aset lainnya itu atau kas ya itu kepala satu, dia saldo normalnya di debit. Kalau ada saldo normal, saldo aset posisinya di kredit di neraca percobaan, nah ini klarifikasi nanti. Kenapa kok bisa ada aset posisinya di kredit? Ya. Biasanya sih yang di kredit itu kas di bendara pengeluaran ya, UPT-UP itu karena kesalahan akun pada saat penyetoran aja. Misalkan dia tariknya pakai akun UP, dia setor pakai akun UP.
sehingga akun UP-nya masih ada di debit, akun TUP-nya ada di kredit. Nah ini kalau seperti itu nanti kalau masih di periode berjalan, minta mereka untuk peralat dokumen ya SSBP atau SPMSP 2D-nya diralat penyetoran UP-nya. Kalau tidak memungkinkan itu bisa di jurnal nanti. Untuk penyisian piutang itu di kredit posisi saldo normalnya. Ini akan mengurangi nilai piutangnya. Akumulasi penyusutan ada di kredit. Nah, nanti perlu dicek juga kalau ada akumulasi penyusutan yang posisinya di debit. Ya. Kalau dalam kondisi normal ini seharusnya di kredit, cuma bisa saja dia di debit misalkan kalau ada penghapusan. Kalau ada penghapusan aset. Karena kalau ada penghapusan kan jurnalnya asetnya di kredit, akumulasinya di debit. Ya. Kemudian kewajiban akun 2 itu ada di kredit, pendapatan akun 4 ada di kredit, pengembalian pendapatan di debit, beban di debit ya, sama dengan belanja. Beban penyisian piutang nih nanti posisinya bisa di debit, bisa juga di kredit. Tergantung nanti kalau dia belum punya saldo sebelumnya atau belum ada penyesuaian penyisian piutang periode berjalan, namun dia punya penyesuaian piutang, penyisian piutang di periode sebelumnya, kemudian dia jurnal balik, maka bisa jadi bebannya di kredit. Ya. Untuk pengembalian belanja atau pengembalian beban itu di kredit. Ini saldo normalnya. Cuma masih dicermati, belum tentu nanti saldo, misalkan aset ya, posisinya di kredit, itu salah, belum tentu juga ya. Atau misalkan akumulasi tadi posisinya di debit, belum tentu salah. Klarifikasi dulu, ini kenapa bisa seperti itu. Kalau karena jurnal, misalkan karena jurnal penyesuaian, terus jurnalnya kita cek benar ternyata, ya nggak masalah berarti ya. Nggak masalah berarti. Karena untuk neraca percobaan itu, dia akan mencatat atau menyajikan seluruh transaksi yang timbul akibat adanya penyesuaian. Baik by aplikasi, by sistem, maupun penyesuaian secara manual melalui jurnal. Terkait dengan transaksi akruan. Ya. Jadi cek dulu, kalau dia tidak normal saldonya, ya, klarifikasi dulu ini kenapa. Kalau dia muncul karena jurnal, periksa ayat jurnalnya, dokumen kreditnya, kalau sudah benar sesuai dengan jurnal standar atau kebijakan aplikasi basis akrual, ya berarti tidak masalah gitu ya. Tinggal nanti dilihat di laporan besarnya, di neracanya, benar atau tidak. Oke, lanjut. Nah ini akun-akun yang tidak boleh ada. Ya, jadi lihat nanti di neraca percobaannya apakah ada akun ini atau tidak di neraca percobaannya. Pertama 41 ya, pendapatan perpajakan. Ya. Meskipun bendahara pengeluaran atau bendahara penerimaan melakukan pemotongan pajak, ya, melakukan pungutan pajak kemudian menyetor pajaknya menggunakan SSP, tetap akun yang di, apa, kode BA SLN yang digunakan pada saat menyetor SSP adalah BA01504, tidak boleh 032. Meskipun yang menyetor adalah bendahara pengeluaran atau bendahara penerimaan dengan menggunakan surat setoran pajak atau SSP. Ya. Jadi 41 pendapatan perpajakan, sekali lagi meskipun yang menyetor adalah bendahara saker, penyetorannya harus menggunakan BA01504. Ya. Dijen pajak tidak boleh pakai kode saker yang bersangkutan. Ya. Kemudian akun 42 BNBP itu juga bisa saja nggak sesuai. Contoh misalkan ya di Kementerian Kelautan ada pendapatan paspor 423213 atau 423219 pendapatan pertahanan kemarin kalau nggak salah ada sampai laporan tahunan masih ada itu. Nah di semester ini nanti dicek ya, nanti dicek apakah masih ada 423 yang nggak wajar di neraca percobaannya atau tidak. Kalau ada itu minta segera diperbaiki. Ya, kalau SSBP-nya salah berarti harus ralat dokumen. Ya, kalau masih di semesteran masih agak mudah ya ralat dokumen.
kalau tidak memungkinkan rolah dokumen ya, karena satu dan lain hal, ya silakan di jurnal. Ya, jurnalnya adalah debitnya itu akun yang seharusnya, akun pendapatan yang seharusnya, kreditnya adalah akun pendapatan yang salah. Ya, ini sederhana jurnalnya. Ya, supaya tidak salah jurnal, nanti pastikan akun debitnya adalah akun yang salah ya, mohon maaf. Akun debitnya adalah akun yang salah, misalkan 423213 ini ya, pendapatan visa, paspor. Akun kreditnya adalah akun pendapatan yang seharusnya. Karena pendapatan itu kan adanya di kredit ya, kalau normalnya. Jadi kalau kita mau hapus atau kalau kita mau kurangi, posisinya di debit, kreditnya adalah akun yang seharusnya. Kemudian pendapatan hibah 43 ini juga tidak boleh ada. Ya. Jadi ketika mendapat hibah, itu bukan berarti boleh mengakui adanya pendapatan hibah di LO atau di LRA-nya. Ya, hibah ini hanya diakui oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Dan sekarang itu jadi JPPR ya, 99902 BDA pun. Lanjut. Kemudian, BLO juga kalau tidak ada, ini juga tidak boleh ada akun BLO, yaitu untuk akun pendapatannya 424 sekian, akun belanja atau bebannya 525 dan 537. Ini tidak boleh ada. Kemarin di neraca percobaan masih ada ya. Masih ada, cuma posisinya di aset sama salah aset BLU. Ya, itu salah jurnal itu kalau asal ditangkap juga. Bisa ditangkap. Ya. Sekarang kita kan ada BLU ya. Baru ya? Tapi di baru, SKP ya? Enggak, di sekian ya. Itu kan baru hanya dapat tipe untuk dana pemulihan 500 miliar. Berarti yang dimaksud dengan akun 424-525 itu hanya di tipe sendiri ya? Bukan tipe yang APBN. Kan ada dua tipe ya, tipe yang masuk dalam sekjen atau yang tipe APBN. Berarti yang dimaksudnya tipe APBN. Iya, tipe APBN-nya. Jadi mereka nanti harus buat dua laporan. Pertama laporan berdasarkan SAP, konsolidasi nanti ke sekjen ya, karena bagian dari sekjen kan ya. Yang kedua laporan berdasarkan SAK ya, standar akuntansi keuangan yang sifatnya umum ya, bukan pemerintahan. Itu nanti untuk laporan mereka sendiri. Kalau BLU agak ribet sebenarnya ya, meskipun secara keuangan dia lebih fleksibel dan sederhana karena SP2D nya dibuat per tiga bulan sekali. Itu pun hanya pengesahan saja, dari belanja-belanja sudah dilakukan. Ya, lakukan pengesahan, dibuat SPM pengesahan setiap triwulan terkait dengan uang yang sudah, PNBP yang sudah dipakai, yang sudah digunakan. Ya, jadi tidak per bulan ya. Memang prosedur mekanisme untuk penggunaan dananya lebih fleksibel. Cuma pelaporannya agak merepotkan nanti ketika harus dikonsolidasikan dengan setjennya ya. Dan ini harus diperhatikan nanti benar-benar ini ya, mumpung masih baru nanti sering-sering konsultasi dengan direktur BLU ya, Dirjen Perbendaharaan, karena ada pembinaan sendiri untuk BLU ini, Satker BLU. Oke, lanjut. Ini masih akun yang tidak boleh ada ya, 219671 IBA langsung belum disahkan. Ini sudah tidak digunakan lagi sejak keluar ya. Kalau masih ada, kemungkinan besar dia pakai jurnal manual ya. Nah, untuk ekuitas ini biasanya digunakan untuk menjurnal atau menyesuaikan neraca untuk pos aset ya. Apakah itu persediaan, aset tetap atau piutang bahkan ya. Biasanya akun pasangannya itu menggunakan ekuitas 391 sekian. Nah, pastikan nanti ketika membuat jurnal jangan pakai 391121. Ya, karena ekuitas transaksi lainnya ini khusus untuk RRI, DPRI, dan Polri saja. Ya. Termasuk 391111.
Ya, 391111 itu adalah ekuitas bentukan dari sistem. Tidak boleh dipakai juga untuk jurnal manual. Misalkan dia mau mengoreksi persediaan, ya. Dulu persediaannya dilaporkan 10 misalkan, harusnya cuma 9. Berarti kan persediaannya harus dikurangi 1 ya. Dia kredit persediaannya. Nah, debutnya itu tidak boleh pakai 391111. Meskipun yang terpengaruh nanti adalah ekuitas, dia harus pakai akun lain, yaitu 391116 kalau nggak salah ya. Koreksi nilai persediaan itu nanti ada akunnya masing-masing ya. Koreksi nilai persediaan, koreksi nilai aset itu ada akunnya sendiri, 39 sekian ya. Jadi yang tidak boleh pakai adalah 391111 dan 391121. Itu dua akun ekuitas yang tidak boleh dipakai untuk jurnal manual. Selebihnya boleh sesuai dengan peruntukannya. Nah, kalau dia misalkan ingin menyesuaikan piutang, ya, dia dulu punya saldo piutang, kemudian sudah dilunasi oleh pihak ketiga, berarti kan piutangnya harus dikurangi juga di neracanya. Nah, itu gunakan 391119 koreksi lainnya. Ya, jadi untuk selain aset, ya, selain aset tetap, selain aset lainnya, selain persediaan, selain kas, selain aset, pokoknya selain aset ya, untuk penyesuaian nilai di neraca, untuk piutang, utang maupun kas ya, kas lainnya di negara pengeluaran misalkan, itu gunakan 391119 koreksi lainnya. Karena koreksi nilai aset tetap sudah ada akunnya tersendiri, koreksi nilai persediaan juga sudah ada akunnya. Jadi untuk yang selain aset gunakan 391119 koreksi lainnya. Itu nanti masuk ke ekuitas. Karena dia kepala tiga akunnya. Kemudian 423956 ini juga tidak boleh ya, penerimaan kembali belanja IPA tahun yang lalu dan 423958 belanja lain-lain. Ini juga kemarin masih ada ini. Belanja lain-lain di neraca percobaan yang KKP. Nah, ini tadi sama seperti tadi ya, pendapatan-pendapatan yang nggak wajar, yang tidak seharusnya ada di Kementerian Kelautan Perikanan, yang tadi juga mohon diperhatikan. Termasuk pendapatan sewa ya. Kalau shelter itu tidak ada izin pemanfaatan aset, itu nggak boleh punya pendapatan sewa. Ya. Nanti bisa diomelin sama teman-teman di JK ini. Jadi kalau dia mau menyewakan aset, ya misalkan dia punya gedung nganggur gitu kan, minta dulu izin pemanfaatan dari DJKN baru boleh disewain. Ya. Ini bisa kena BPK juga masalahnya. Karena izin pemanfaatan itu ada pendapatan sewanya dulu. Meskipun secara benefit ada keuntungan kan gitu ya. Cuma nanti pertanggungjawabannya nggak bisa dipertanggungjawabkan. Ya kalau izin pemanfaatan kan nanti ada ini parameternya. Ini gedung sekian luasnya, nanti tarif sewanya sekian, itu ada parameternya. Ya, nggak bisa tebak-tebakan gitu ya. Sekian-sekian saja itu nggak bisa. Harus ada ketentuan yang nanti ditetapkan oleh teman-teman di JKN. Misalkan ruangan 3x4 meter itu berapa tarifnya, ruangan 3x10 meter berapa tarifnya, itu ada masing-masing. Ya, termasuk kalau ada ATM, ya di pojokan itu kan masih nyewa itu kan. Nah itu harus ada izin pemanfaatannya itu. Karena tarifnya nanti ya tertentu. Nggak bisa digetok misalkan 500 ribu sebulan, itu nggak bisa. Harus ada ini ya, persetujuan atau izin pemanfaatan dari DJKN. Nanti dia survei itu lokasi di sini, tarifnya berapa itu ada. Ya. Jadi kalau tidak punya izin pemanfaatan, tidak boleh ada pendapatan sewa ya. Kalau sudah kamu ada ya, sementara jelaskan dulu di calak ya. Dijelaskan di calak sambil diurus administrasinya ya. Tapi kalau tidak dilaksanakan itu bagian dari amalan pemerintah KP
Itu nanti lihat di DIPA-nya ya, di DIPA-nya di server yang baru terbentuk ini hasil penggabungan apakah dimasukkan atau tidak, ya dilihat lagi di DIPA-nya. Kalau memang masih ada silakan dilaksanakan terus, yang penting tadi ada PP-nya ya, PP-nya kan di situ tarifnya sudah ditentukan ya berapa berapa. Itu nanti kalau terkait dengan tupoksi ya mau nggak mau harus dilaksanakan ya, payungnya tadi ada PP tadi, PP tarifnya itu nggak masalah. Cuma pastikan saja di satker yang baru hasil likuidasi ini, hasil penggabungan ini ada atau tidak kegiatan itu, gitu ya. Kalau belum ada ya bisa dimasukkan, direvisi nanti DIPA-nya. Ya. Atau kalau memang sudah tidak mungkin lagi direvisi ya di tahun berikutnya aja. Ya. Cuma pastikan aja kegiatan itu masih ada atau ditempelkan di satker yang baru terbentuk ini, hasil penggabungan itu. Ya. Pastikan masih ada. Masih ada, ya silakan dijalankan aja nggak apa-apa. Ya dasarnya PP tarif itu, yang penting ada aturan di PP tarifnya. Ya. Itu PNBP kalau itu nggak masalah. Ya ini kalau dia punya aset cuma disewakan itu yang nggak boleh. Tapi kan ada juga pak pemanfaatan, tapi kan pemanfaatan aset yang ada di satu tersebut ya. Untuk pelatihan itu, untuk ya. Pelatihan itu. Cuma kan tidak disewakan. Sebagai aset penunjangnya seperti laptop gitu ya, ruangan itu nggak masalah, nggak apa-apa. Asal jangan digunakan tarif sewanya, ruangannya misalkan gitu. Kalau tarifnya itu terkait dengan personnya, misalkan yang ikut pelatihan digunakan tarif sekian itu nggak masalah, nggak apa-apa. Ya. Tapi yang di apa yang di restoran di Cibinong itu ya, itu biasa kan dipakai ya. Disewakan gitu. Bandwidth ya? Nah, sewanya udah ada izin manfaatannya belum? Tapi punya aula cukup bagus ya kalau nggak salah. Ruang pertemuan kan? Ya di Cibinong terus ada tamat-tamat juga kalau nggak salah ya? Nanti disana di depan dulu ya? Oh, Rian, Pak, itu Rian, Pak. Kan biasa ada pameran ikan hias dong ya, kalau saya. Sama Rian, Pak. Kusi. Jadi, Pak, bertanya nih. Iya, jawab. Kan tahun kemarin banyak bangunan fisik ya dalam bentuk persediaan yang diserahkan ke masyarakat. Ada beberapa temuan dari BPK terkait dengan adanya kelebihan pembayaran atau yang berkaitan dengan nilai fisik dari persediaan tersebut. Pada saat Desember kan biasanya sudah ada serah terima nih dengan masyarakat atau dengan di teman BPK baru ditindaklanjuti terhadap kelebihan pembayarannya itu baru di Februari atau semester ini. Berarti kan ada perubahan nilai persediaan seharusnya gitu. Ini gimana, apakah akan berlanjut ke berubah juga BASC nilai BASC atau gimana? Ini posisi barang sudah diserahkan. Berarti seharusnya sudah enggak ada ya. Iya. Berarti nanti ketika ada kelebihan pembayaran dan dilakukan setoran itu masuknya di ini aja, pendapatan penerimaan kembali belanja tahun lalu. Tidak perlu penyesuaian di tidak perlu. Karena barangnya sudah diserahkan. Kalau barangnya masih ada, baru disesuaikan. Oh, gitu. Kalau sudah diserahkan ya sudah, sesuai dengan nilai biasanya aja. Karena nggak ngaruh juga. Yang penting PNBP-nya itu masuk dengan akun yang sesuai ya, pendapat penerimaan kembali belanja barang ya, berarti barang dalam keadaan yang lalu ya.
Kalau aset baru ya Pak ya? Kalau aset ya beli atau bangun gedung ternyata terlalu besar, itu ada pengembalian belanja modalnya, berarti manajernya harus kurangi sebesar belanja pengembalian belanjanya. Ya. Di jurnal koreksi, jurnal umum ya. Kalau sebenarnya kalau nilai asetnya tidak di jurnal, jadi nanti yang melakukan koreksi adalah teman-teman Simak Bemen, melakukan transaksi perubahan, koreksi nilai, nanti kirim ke Saibo, otomatis nilai neracanya akan berubah. Jadi nanti disimaknya. Yang melakukan penyesuaian simaknya, Saibo tidak perlu melakukan jurnal. Aman. Kalau sudah ada ini, kalau sudah ada penyusutan. Iya, nanti termasuk yang dikoreksi juga akumulasi penyusutannya oleh aplikasi simak. Enggak. Jadi nanti murni pengurangan nilai asetnya dan juga akumulasinya itu dari jurnal kiriman Simak BMN. Ya. Ya, secara fisik barangnya masih bisa ter ya? Karena belum ada BSD. PTGR itu nggak ada kaitannya dengan nilai barangnya ya, sama juga dengan yang tadi pembalan belanja. Jadi ketika ada PTGR itu yang menjadi objeknya adalah si orang yang kena PTGR tadi, bukan barangnya. Jadi meskipun barangnya udah nggak ada atau sudah diserah terimakan, ya berarti ketika yang kena TGR itu adalah si A, misalkan A yang berkewajiban nyetor menggunakan kode starter, si starter yang bersangkutan. Nanti masuknya pendapatan tuntutan ganti rugi dari starter yang bersangkutan. Tidak ada pengaruhnya dengan nilai persediaannya, nilai barangnya. Ya. Cuma yang jadi permasalahan itu tadi aja. Kenapa kok sudah serah terimakan cuma biasanya belum ada gitu ya. Itu yang mungkin permasalahan di situ aja sebenarnya. Oke ya, lanjut. Ini tadi ya sudah kita bahas yang terkait dengan yang terakhir ini aja, akun nol ya. Baik di LO, biasanya LO sama neraca percobaan ya. LO neraca percobaan itu pastikan tidak ada akun nol. Nol ini karena biasanya belum update referensi. Ya, satu belum akan update referensi. Jadi kalau masih ada akun nol di LO atau di neraca percobaan atau dalam laporan lainnya, pastikan mereka sudah melakukan update referensi, karena sudah ketika di update referensi itu otomatis nanti akun ini akan hilang dan berubah menjadi akun definitifnya. Ya. Kalau ini sih jarang, sudah hampir tidak ada. Cuma kemarin masih ada beberapa itu di beberapa server. Ya, ketika dikompilasi ke salah satunya muncul akun nulis. Oke, lanjut. Nah, ini ya. Untuk akun belum diregister, ini masih diperbolehkan di laporan keuangan semester 1. Jadi nanti kalau di neraca satker atau eselon 1 masih ada persediaan belum diregister, misalkan nggak masalah. Silakan saja, asalkan bisa dijelaskan kenapa masih berupa akun belum diregister. Ya. Ya, nanti dijelaskan di catatan atas laporan uang. Misalkan ya dia beli persediaan masih pakai UP. UP-nya belum dipertanggungjawabkan. Ya, belum dipertanggungjawabkannya di bulan Juli. Ya, dia belanjanya di bulan Juni. Itu enggak apa-apa, silakan. Berarti per 30 Juni masih ada persediaan belum diregister.
Nanti dia akan hilang secara otomatis pada saat SPMSP 2D GUP-nya itu diterbitkan atau dibuat dan direkam di aplikasi cyber. Jadi nggak perlu di jurnal ya, biarkan saja. Yang penting ada penjelasannya dalam catatan atas laporan keuangan. Termasuk juga aset tetap belum diregister, misalkan peralatan mesin belum diregister. Ya dia beli laptop misalkan pakai UP, UP-nya baru dipertanggungjawabkan di Juli. Ya, silakan saja, ada peralatan mesin belum diregister yang merajanya sebesar pembelian laptop tadi, silakan, nggak masalah. Asal tadi ya, jangan lupa dijelaskan di calon. Ini kalau di jurnal nanti malah berantakan laporannya. Jadi biarkan saja, tidak perlu di jurnal, yang penting ada penjelasan. Iya, kalau tidak di jurnal, kemudian sehibanya info SPMSP2D-nya, malah kebingungan sendiri nanti. Muncul belum di registernya jadi minus nanti. Jadi ini ya, sekali lagi masih diperbolehkan di laporan semesteran. Bahkan sampai triwulan 3 nanti masih diperbolehkan. Ya tidak boleh nanti di laporan tahunan. Ya. Ya, silakan. Untuk akun yang seandainya misalkan ini sudah ada laptop sudah beli dari UP, tapi karena belum ada duit sebagainya, sudah mencatat itu seperti bukti kalau supaya tidak mungkin terjadi aset. Oh, jadi pencatatan di asetnya juga disesuaikan dengan pemerintah yang disebut SPSP2D-nya gitu ya? Nanti aja. Oh, kalau aset ada agariskan. Ya, karena kalau aset tetap ya, ketika tanggal perolehan dengan tanggal pembukuannya beda, itu nanti muncul penyusutan transaksional. Pengaruhnya penyusutan. Kalau kerja nggak masalah. Yang masalah itu ketika aset tetap. Ya, ketika aset tetap, harusnya dia periode 1 sudah disusutkan. Satu periode. Karena depending nyatanya di semester 2, nah, penyusutan semester 1-nya nanti tidak menjadi beban. Melainkan masuk dia penyusutan transaksional. Ya, jadi bebannya nanti nggak bisa disandingkan. Beban penyusutan semester satunya nggak bisa dibandingkan dengan beban penyusutan di SIMAK BNN-nya. Agak susah. Ya. Bagusnya sih tetap aja dicatat, nggak masalah. Jadi pasti muncul peralatan mesin belum diregister nilainya minus. Ya, karena asetnya sudah dipertanggungjawabkan, keuangannya belum. Itu nggak masalah, tinggal jelaskan di calon aja. Ya. Kalau aset itu sebenarnya ketika sudah ada BST, kalau aset wajar ya, karena kan dia bayarnya belakangan ya, barang datang dulu baru bayaran ya. Justru yang salah, bayar dulu baru barang datang, itu yang salah. Ya, jadi ketika barang sudah datang, sudah ada BST, itu sudah ada kewajiban buat satu nyatet asetnya. Betulnya. Sebenarnya kalau dulu sih nggak masalah ya, belum. Ketika belum diterapkan penyusutan, karena sekarang sudah penyusutan, agak susah. Nanti mungkin kalau waktu kita coba simulasikan. Ya, kita coba simulasikan di aplikasi. Baju sudah. Ya. Ini terkait tanah di Tambak Segoro. Kalau di register ternyata minus katanya. Tapi ketika muncul di laporan keuangan tanah belum di register, sementara tanah itu bukan aset KKP. Itu gimana sih? Tambak. Tanah ya. Ini perolehannya kapan? Sudah lama ya? Kayaknya turun-temurun, Pak. Tanah asal ini hibah dari depan. Ya. Tapi kayaknya itu sudah tanah negara. Ya. Jadi kalau aset pertama terkait dengan tanah ya, ini kebetulan tidak ada penyusutannya, jadi aman. Dia mau dicatat kapan aja boleh, silakan. Ya, karena kebetulan tanah itu tidak ada
apa kebijakan penyusutannya. Sekian puluh tahun belum saya hilang, padahal sekian puluh tahun nanti harganya bahkan lebih tinggi dari harga kerudian. Nah, untuk terkait dengan tadi, ketika muncul belum diregister, itu berarti kemungkinan dia salah melakukan transaksi perekaman asetnya. Jadi kalau aset-aset yang diperoleh sebelum periode berjalan, itu bukan sebagai saldo awal dari manapun asal perolehannya, sekalipun dari pembelian. Contoh misalkan kemarin Desember beli laptop, kelupaan nggak dicatat, baru ingat di Februari, oh kemarin beli laptop kenapa nggak dicatat gitu ya. Nah, ketika laptop itu baru dicatat di Februari atau bahkan di Januari, padahal dia dibelinya di Desember, itu tetap diperlakukan sebagai saldo awal. Ya, jadi dari manapun asal asetnya, ketika itu diperoleh sebelum periode berjalan dan baru dicatat di periode berjalan, catat dia sebagai saldo awal. Nanti jurnal yang terbentuk adalah jenis asetnya apa, misalkan tanah, debat, kreditnya koreksi aset tetap non-revaluasi. Jadi aman, tidak muncul belum diregister. Ya, tidak muncul belum diregister. Karena sekarang beda transaksi, beda jurnal di SIMAK BUMN. Jadi kalau salah transaksi di SIMAK BUMN yang pasti akan kelihatan di SAIBA jurnalnya. Ya. Jadi itu ya. Jadi DJPT, DJBP itu khususnya tanah aset itu. Direkon kemarin bulan Juni, kami sampaikan kalau mau masuk ke rata KKP sulit, saya sampaikan coba dicoba untuk dimasukkan ke rata koperasi Minasa Mudra. Jadi asetnya koperasi. Sebenarnya untuk aset berupa tanah atau gedung bangunan itu sebenarnya bisa dikonsultasikan ke DJKN. Jadi kalau memang Kementerian Kelautan tidak mau mencatat aset itu sebagai aset daripada bingung-bingung, serahkan ke DJKN. Ya nanti dicatat sebagai BUMN Idol. Ya BUMN Idol nanti pengelolaannya oleh Kementerian Keuangan melalui DJKN. Ya, itu. Jadi, misalkan tanah tadi ya. Udah dari Pak Rudingan kita ya. Cuma kalau punya dokumen sumber, punya segala macamnya, itu sebenarnya orang perlu dicatat gitu ya. Cuma ketika nanti DJK juga pasti rapat itu kan ini digunakan nggak aset ya. Kalau nggak digunakan pasti mereka akan menyarankan ini masuk BUMN Idol. Pindah nanti penata usahanya ke Kementerian Keuangan. Ya nanti yang nyatet DJK yang Kementerian Keuangan, tidak lagi KL-nya. Itu lebih aman seperti itu sebenarnya. Ya, masuk BUMN Idol kan. Lanjut. Iya, silakan. Tapi masih ini terkait dengan aset belum diregister tadi itu yang pembelian laptop ya. Berarti dengan UP berarti dia dicatat berdasarkan BSD aja ya? Iya. Jadi yang catat dia SIMAK-nya aja di SIMAK. Memang SIMAK-nya nanti benar juga sih memang ya. SIMAK-nya nanti akan kesulitan mencatat saat diminta rincian SPP SPD-nya dan nggak punya ya. Nggak punya ya, berarti memang mau tidak mau untuk aset tetap ya kayak laptop tadi itu dicatatnya pada saat SPM SP2-nya terlebih. Cuma nanti muncul penyusutan transaksional konsekuensinya. Ya karena nanti pada saat teman-teman simak input detail asetnya, pasti diminta ke SPM SP2-nya apa nomornya, ya nilainya berapa. Ya mau nggak mau memang tetap menunggu SPM SP2-nya terlebih. Ya silahkan. Ya, masih baju kambung sudah tua masih berarti pak sesuai peraturan menteri kita gerakan tanah tambah skor itu ke DJKN atau Kementerian Keuangan, tapi sebagai sarana untuk menyerahkan apa kita sertifikat nggak ada, kita di SIMAK BUMN kita nggak masuk menyerahkannya gimana itu. Nanti kebetulan akan ada inventarisasi dan penilaian IPJ 2 ya di 2017 ini, itu khusus untuk tanah dan bangunan, termasuk bangunan air, tidak termasuk peralatan mesin. Jadi cuma tanah, jalan irigasi jaringan, dan bangunan. Cuma tiga item aset ini aja. Jadi nanti bagusnya, ya menunggu IP itu aja. Ya kalau memang bingung ini mau diserah terimakannya seperti apa, ya dasarnya karena belum pernah dibuka kan gitu ya. Terus juga dasar apa dokumen sumber kepemilikan juga nggak ada kan, sertifikatnya segala macam. Ya
sebenarnya bisa nanti konsultasikan ke KPKNL setempat kalau memang mau secepatnya ya, biar nanti mereka yang mikir, biar teman-teman KPKNL yang mikir, jangan teman-teman KKP lagi. Ini pokoknya kita punya aset nggak jelas gitu aja ya, bilang sih gitu, ini kita punya aset nggak jelas jadi teman BPK, bisa nggak jangkau BUMN idol gitu ya, kalau bisa ya biar mereka teman-teman KPKNL yang urus administrasinya, yang penting kita serahkan aja gitu daripada jadi beban, misalkan gitu ya. Cuma kalau mau menunggu IP, inventarisasi dan penilaian nanti, ya rencananya sih mungkin di semester 2 kali kalau baru akan berjalan. Sekarang sedang susun aturan mainnya sama teman-teman DJKN untuk IP jilid 2 ya. Gitu, Pak. Cuma bagusnya itu tadi, Pak ya. Kalau terkait dengan administrasinya, konsultasikan ke KPKNL aja. Kalau biar sesegera mungkin nanti ketika itu adalah tanah negara, pasti DJKN atau KPKNL akan mencatatnya sebagai barang mereka. Ya nanti masalah sertifikasinya segala macamnya itu sudah urusannya teman-teman KPKNL setempat. Ya ketika itu diakui sebagai BUMN idol. Yang penting nanti ada pernyataan penyerahan dari KKP ke KPKNL atau ke DJKN. Surat pernyataan aja. Surat pernyataan aja. Apakah dari kementeriannya atau bisa tidak didelegasikan ke salah satunya, itu tergantung nanti di umum. Ya. Kalau memang harus menterinya, itu berarti di pusat nanti. Iya, informasi yang saya dapat itu sudah, cuma salah alamat suratnya. Jadi tidak ke Direktorat BUMN, suratnya itu jatuhnya tidak ke Direktorat BUMN, melainkan ke Direktorat lain. Kan di DJKN itu ada dua Direktorat ya, harusnya ke Direktorat BUMN. Supaya tidak, ternyata suratnya itu tidak didiskusikan ke Direktorat BUMN, ke Direktorat satunya PKNSI itu. Ya itu masalah investasi ya, PKNSI itu investasi segala macam itu, jadi jatuhnya ke situ. Jadi itu kemarin itu sudah konfirmasi dengan Biro Keuangan juga, sudah Biro Umum sudah konfirmasi, sedang diurus sama Direktorat BUMN. Kebetulan Bu Direkturnya itu teman baiknya Pak Karo Keuangan ya. Benar-benar itu bisa selesai itu terkait dengan tanah. Selain tanah itu masih ada tanah yang Pertamina ya. Tapi katanya mau dibalikin ke Pertamina ya. Sudah press itu. Tinggal uang pengembaliannya aja dicatat ya. Berarti udah bisa dikatakan beres ini pemasaran sudah beres. Tinggal masalah kapal itu aja ya. Tinggal tukernya aja. Tinggal masalah kapal itu aja di beres. Sudah juga. Tinggal tujuh. Tenggelamkan. Makanya kalau semester 1 ini bisa selesai, itu bukan jebong. Menunjukkan bahwa itu sebenarnya bukan permasalahan yang krusial. Cuma masalah kemarin waktunya aja ya. Mungkin ini ya. Apa sih kesini ngomong? Tinggal mau nyari di waktu. Ya, memang opini itu lebih untuk saat ini ya. Untuk saat ini memang opini itu lebih tentang luar politisnya. Ya. Operasi tangkap tangan kan juga terkait dengan opini ya, luar di Kementerian Desa ya. Oke, kita lanjut. Ya, jalan apa? Terkait dengan aset yang tidak jelas tadi kan sarannya Pak Jun dimasukkan ke sebagai aset idol Pak Jun. Artinya sebenarnya
menurut saya di keuangan itu punya aset atau bank data terkait dengan aset title ya. Waktu kami berdiri KKP tahun 1992 itu banyak kementerian bubar lah. Tapi kami kesulitan untuk dapatkan aset untuk KKP. Itu peran dari sebagai bank datanya itu bagaimana tuh caranya tuh? Untuk kami punya jadi nggak punya. Nah itu kan jadinya masalahnya nanti itu justru malah digunakan untuk pembebasan perumahan dari orang DKA uang. Oke iya Pak. Iya memang sebenarnya yang terkait dengan DLN Aether itu database-nya ada di Kementerian Keuangan di Jen Kaya Negara ya. Jadi misalkan ada satu kementerian, dia sakernya belum punya gedung, itu ketika di wilayah itu ada DLN Aether berupa gedung itu bisa dipinjamkan atau bahkan diserah terimakan ke saker tadi. Itu memang terkait dengan itu di JKN ya bank datanya ya. Dan itu memang di laporan keuangan pemerintah pusat itu di LKPP itu juga dijelaskan sebenarnya di catatan penting lainnya masuk catatan penting lainnya itu BUMN Aether itu dijelaskan dia punya berapa banyak misalkan gedung berapa unit tanah berapa luas itu nilainya berapa itu dijelaskan di calaknya LKPP. Jadi mungkin untuk teman-teman charter atau kementerian yang mungkin butuh aset terus nggak punya bisa menghubungi KPKNR setempat aja. Tanya gitu ya, ini punya aset nggak nih? Misalkan kami perlu tanah nih, punya nggak? Atau ada nggak? BUMN Aether berupa tanah di daerah ini gitu ya. Itu nanti bisa dipinjamkan atau bahkan bisa diserah terimakan. Gitu ya. Atau gedung dan seterusnya. Cuma kalau peralatan mesin kayaknya jarang ya. Kalau peralatan mesin kayak AC gitu kan, biasanya sudah dimanfaatkan gitu. Sudah dimanfaatkan sama yang memanfaatkan. Ya. Atau laptop, apalagi laptop gitu ya. Cepat itu pemanfaatan. Iya, ini terkait dengan tadi yang pertanyaan bagus tadi yang terkait dengan pembelian peralatan mesin di semester 1 namun belum terbit SPMC kedua dinya baru terbit di semester 2 ya. Jadi silakan operator simak merekam di semester 1 cuma memang agak kesulitan karena belum punya dokumen SPMC kedua dinya ya. Kalau pun ada dia baru kira-kira aja baru kira-kira karena kan untuk nomor SP2D itu belum terlalu penting juga di SIMAK BUMN ya. Jadi belum terkoneksi juga dengan nomor SP2D di Cyber. Jadi itu kondisi sembarangan itu masih bisa. Yang penting akunnya benar, rupiahnya benar. Ya, di SIMAK BUMN. Jadi bisa dekat di semester 1 atau bisa menunggu di semester 2 juga enggak apa-apa. Ya. Terus biasanya Pak kalau di KKP biasanya justru yang simak tuh belakangan. Karena dapat datanya belakangan. Ya. Cuma nanti perlu diperhatikan itu tadi penyusutan regulernya ya. Regulernya. Penyusutan transaksional pasti terbentuk itu karena tanggal perolehannya beda dengan tanggal bukunya. Oke lanjut. Ini langsung kayaknya lewat aja ya ini terkait dengan transaksi tahunan ini sebenarnya. Cuma nanti pastikan aja ya, kalau di semester 1 ini sudah ada yang terima hibah, berarti akun 11827-nya, ya, kas lainnya dari hibah yang belum disahkan, itu nilainya maksimal sama atau lebih kecil dari akun 218211-nya. Jadi kalau akun 1118 yang lebih besar, nah itu kemungkinan ada kesalahan di situ ya. Cuma ini biasanya tahunan. Ya. Nah, kalau ada kas lainnya dari balansnya saldonya negatif, ya kemungkinan SP2L-nya, pengesahan di balansnya itu
sudah terbit namun belum diinfam ya, atau belum melakukan jurnal pencatatan kasnya. Oke, lanjut ya. Nah ini tadi ya, akun 391119 ini masuk ke Ekuitas ya, koreksi lainnya. Ini untuk mengoreksi kesalahan pencatatan atas transaksi selain aset ya, seperti piutang, kas, koreksi utang itu menggunakan 391119. Nah, cuma akun ini tidak boleh digunakan selain dari koreksi kas, piutang, dan utang. Ya, apalagi untuk menghilangkan belum diregister ini nggak boleh. Ya. Terus untuk menyamakan saldo saiba dengan BMN juga nggak boleh. Ya. Jadi ini hanya memang murni untuk mengoreksi kas, piutang, dan utang atau akun-akun neraca selain dari aset. Ya. Kalau untuk mengoreksi aset itu sudah ada akunnya tersendiri. Ya. Misalkan 391113 itu koreksi aset tetap non-revaluasi untuk mengoreksi nilai aset tetap. 391116 itu koreksi nilai persediaan. Ya, untuk mengoreksi nilai persediaan periode sebelumnya. Ya. Jadi nanti kalau ada akun ini di buku besarnya atau di neraca percobaannya atau di jurnal umumnya, ini nanti diklarifikasi benar enggak? Karena nanti dia akan masuk ke LBE. Dia akan masuk ke LBE ke pos lain-lain, koreksi lain-lain. Ini nilainya cukup besar. Kemarin di KKP juga cukup besar nilai koreksi lain-lainnya. Ya. Berikutnya, pendapatan perolehan hasil lainnya 491429. Nah, ini juga pastikan kalau ada akun ini hanya berasal dari jurnal kiriman pada persediaan atau simak BMN. Saat persediaan atau simak BMN melakukan perekaman melalui menu perolehan lainnya. Ini sangat jarang terjadi. Perolehan lainnya sangat jarang terjadi. Ya, biasanya normalnya itu dari pembelian, dari transfer atau saldo awal ya. Jadi perolehan lainnya ini sangat jarang terjadi. Kalaupun ada, ya pastikan ini memang ketika ada pendapatan perolehan lainnya berasal dari transaksi perolehan lainnya. Ada yang bisa ngasih contoh nggak nih, Pak? Ini biasanya bonus-bonus nih, beli laptop, hadiahnya printer gitu ya. Beli PC, hadiahnya meja komputer. Nah, hadiahnya itu atau bonusnya itu silakan dicatat di perolehan aset lainnya. Ya. Kalau mau dicatat gitu. Biasanya itu upahnya yang beli ya. Upahnya tim pengadaan biasanya. Jadi beli laptop dulu dapat bonus satu, dan bonusnya itu kadang-kadang upah jarang gitu ya. Jatuh salah lagi. Sekarang sudah mungkin tanda tuh, kalau sebelumnya agak bingung catatnya di mana. Kalau pembelian kita cuma beli 10 iya. Kan gitu ya. Kalau 11 takutnya malah kena BPK kan gitu ya. Belum tinggal dicatat aja gitu ya. Cuma kalau sekarang sudah disediakan. Ya, sudah disediakan dan jurnalnya sudah dilengkapi. Jadi nanti itu masuk ke pendapatan perolehan aset lainnya. Iya, itu. Daripada kenapa-napa ya, itu mendingan diamankan aja. Pintar. Di sini dicatat di simak BMN ya. Di simak BMN nanti ketika dikirim ke Saiba, maka di LO-nya muncul pendapatan perolehan aset lainnya. Otomatis. Jadi nanti jurnal yang terbentuk itu di aplikasi simak BMN ada dua paket jurnal. Penambahan asetnya dan pengakuan pendapatannya. Jadi nggak perlu jurnal manual di Saiba, nggak perlu. Pengakuan pendapatannya
Jadi pendapatan akruang, dia nggak masuk RRA, hanya masuk RO, RO aja. Jadi masuk RO sebesar nilai asetnya. Ya misalkan tadi beli laptop 10, harganya 10 juta kan berarti 100 juta ya. Dia dapat satu bonus, jadi kan yang 10 juta itu masuk di pendapatan peran aset lainnya. Asetnya jadi 110 juta. Makanya nggak muncul belum register di sini. Yang muncul belum register nanti cuma sebesar realisasi belanjanya aja, 100 juta. Ya, yang 10 juta karena bonus dicatat sebagai perolehan lainnya, dia dihapus sebagai pendapatan. Tidak muncul belum register. Makanya ini jarang ada ya. Kalaupun ada biasanya karena salah transaksi biasanya. Kalaupun tiba-tiba ada di shaker itu biasanya karena shaker salah rasanya. Berikutnya. Nah, ini satu permasalahan kemarin di KKP juga transfer. Iya. Nilainya cukup besar. Ya, cuma bisa dijelaskan di calok sehingga jadi temuan BPK. Ya. Ini hampir jadi temuan kemarin sebenarnya. Ya, karena semasa transfer. Cuma karena temuannya sudah cukup banyak, ada 9. Ya, sebenarnya ini gak jadi masuk sana, gak jadi temuan BPK. Kebetulan juga sudah dijelaskan juga di caloknya KKP. Ya. Nah, ini kemarin itu karena transfer nilai transfer keluarnya berbeda sangat jauh dengan nilai transfer masuk sampai ratusan miliar kemarin. Iya, di tingkat KKP. Jadi transfer keluarnya itu lebih besar dari transfer masuknya. Nah, ini pastikan makanya ini apalagi sudah ada yang satu likuidasi ya. Nah, ini nanti pastikan transfer masuk dengan transfer keluarnya semester satu ini pastikan nilainya sama. Kalaupun beda itu nggak beda jauh ya. Dan kalaupun beda harus bisa dijelaskan. Ya, jadi kalau transfer masuk transfer keluarnya hanya di lingkup KKP harusnya sama. Harusnya sama ya. Dari satker A ditransfer keluar ke satker B 100 ya. Maka satker B nanti nyatetnya juga harusnya 100 juga. Enggak mungkin beda ya. Di sini ada dua nanti ya, transfer keluar transfer masuk aset ini nanti melalui transaksi di SIMAK BUMN ya, dan ini harus sama periodenya ya. Jadi kalau ada satker yang dilikuidasi di ini ya apa namanya Litbang sama BPSDM ya, itu kan transfer keluar berarti mereka kan ya, nanti transfer masuk di satker baru pastikan periodenya sama. Jadi kalau transfer keluarnya di semester 1, upayakan transfer masuknya diterimanya juga di semester 2. Karena kalau ditransaksikan di semester 2, itu nggak akan bisa. Akhirnya nanti transfer masuk transfer keluarnya beda. Ya, karena transfer masuk transfer keluar itu hanya bisa dilakukan di periode yang sama. Di periode yang sama. Termasuk semester yang sama. Beda semester itu nggak bisa lagi. Jadi kalau transfer keluarnya misalkan sudah dilakukan di semester 1, semester penerima belum sempat nyatet, sudah masuk semester 2, berarti semester 1 kemarin di semester pengirim harus dibatalkan dulu. Batalkan, transfer keluar ulang di semester 2, kirim di semester 2. Ya. Jadi harus dibatalkan transfer keluarnya. Untuk transfer keluar selain aset, ya seperti kas, piutang, ya misalkan ada piutang kan harus dipindahkan juga ya. Harus transfer juga ke satker baru kan, atau satker penerima. Ini nanti melalui jurnal manual di Saibat. Ya, jurnal manual di Saibat. Pasti akan beda nanti transfer masuk yang dihasilkan oleh aplikasi SIMAK dengan transfer masuk yang dibentuk oleh Saibat karena ada jurnal manual di sini ya untuk yang selain aset. Nah, ini pengaruhnya nanti ya. Ada juga kemungkinan salah catat atau salah transaksi. Ya, barang diserahkan ke masyarakat di persia dicatatnya sebagai transfer keluar. Ya. Ini seru
terjadi ya. Jadi 526 biasanya kan itu harusnya kan dimasukkan sebagai transaksi penyerahan ke masyarakat. Poin satu dicatatnya sebagai transaksi transfer keluar. Akibatnya tidak ada transaksi transfer masuknya. Ya, transfer keluarnya jadi beda dengan transfer masuk. Atau karena pembelian dicatat sebagai transfer masuk. Ya. Kalau masih di periode berjalan, kalau ada kesalahan seperti itu, berarti simak BM-nya harus perbaiki. Hapus transaksi yang salah, rekam transaksi dengan yang seharusnya. Ya, misalnya persediaan, direkam sebagai transfer keluar, karena harusnya dicatat sebagai penyerahan masyarakat. Berarti transfer keluarnya dihapus, rekam ulang sebagai penyerahan ke masyarakat. Kirim ulang ke cyber. Ya. Nanti kalau dicek juga ya, dari transaksi simaknya ada enggak transfer keluar atau transfer masuknya, kemudian sandingkan dengan buku besar atau neraca percobaan saibanya. Ya, kalau ternyata di simak tidak ada transaksi transfer, di saibanya ada, kemungkinan besar itu saibanya melakukan jurnal. Ya, cek dari jurnal yang dibentuk oleh saiba benar enggak. Ya. Jadi belum tentu salah juga ya. Misalkan tadi dia nggak punya aset, ya charter yang dilikuidasi nggak punya aset, hanya ada kas sama piutang misalkan gitu ya. Berarti kan itu transfer keluar transfer masuknya hanya dilakukan oleh saiba melalui jurnal ya, tidak melalui simak BMN. Berarti di simak BMN tidak ada transaksi transfer, sementara di saiba ada. Nah, itu dipastikan jurnalnya itu memang benar berasal dari transfer kas atau transfer piutang. Karena nanti juga akan mempengaruhi bebannya. Jadi kalau tadi misalkan barang diserahkan ke masyarakat, pakainya transfer keluar, transaksinya harusnya kan penyerahan ke masyarakat ya. Itu jurnal yang terbentuk itu transfer keluar pada persediaan, persediaannya berkurang. Tidak terbentuk beban, harusnya kan ada beban penyerahan ke masyarakat, gitu ya, DLO-nya. Jadi kalau pakai transfer ini tidak akan membentuk beban. Oke, kita lanjut ke laporan operasional. Ini karena laporannya ada 5 ya, 4 ya, 4 laporannya. Kalau dulu kan cuma ada rekaman raca ya. Itu juga reviewnya agak lama ya, apalagi ini tambah LP sama lebih lama lagi. Nah, makanya saran saya itu sejak sekarang itu dibuka aja, dibuka apa namanya aplikasi rekon ya, jadi dicicil reviewnya dari sekarang ya, jadi cetak semua laporan yang ada di rekon itu untuk masing-masing tugasnya dia tangani eselon satu mana, nanti dicicil di sana tinggal klarifikasi, jadi nggak dari awal lagi, jadi bisa lebih cepat nanti proses reviewnya. Dan kalaupun ada permasalahan bisa langsung cepat dideteksi. Ya, dideteksi masalahnya apa, kalau perlu nanti sudah diberikan solusinya. Jadi di sana ketika ada satker yang mereview, kesalahan itu dijumpai di laporannya, langsung kasih solusinya sehingga satker bisa cepat untuk melakukan perbaikan laporan. Ini yang tidak boleh ada DLO ya, pendapatan pajak tadi, pendapatan hibah sama PNBP yang gak wajar ya, PNBP yang tidak seharusnya ada. Kemudian beban tidak boleh ada beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban transfer, dan beban lain-lain. Ini semuanya ada di BA BUN. Ini beban transfer bukan dari transfer interest out tadi ya, bukan dari transfer interest out. Kemarin di neraca percobaannya masih ada beban lain-lain seperti ini, KKP. Oke, lanjut. Ya. Apa? Ya, pendapatan hibah itu hanya di BA BUN. Jadi kalau ada hibah, satker misalkan dapat hibah langsung gitu ya, dia hanya melakukan registrasi ke DJPPR, Direktorat Jenderal Pengelolaan Risiko dan apa itu serupa kepanjangannya ya,
Nanti yang mencatat pendapatan hibahnya itu di BPR tadi, di Agun. Saat orangnya melakukan registrasi, masukkan ke DIPA, ya, sebagai revisi DIPA, dia nanti mencatatnya sebagai beban dari belanja atau akun belanja yang dibebankan dari hibah tadi. Misalkan hibahnya itu untuk belanja barang, 52 ya. Nanti munculnya di sektor itu berarti beban barangnya. Ya, ya rekening khusus. Rekening khusus hibah. Ya, pastikan nanti ya. Terima kasih, pastikan nanti tidak dicampur dengan rekening kasih bendahara pengeluaran. Ya, dia harus rekening khusus penampung hibah. Lanjut, untuk pengecekan saldo normal. Ini ya, baik pendapatan maupun beban di RO itu tidak ada nilai negatif ya, semuanya nilainya positif. Kecuali beban pengisian, ya, tergantung nanti. Dia tinggal percobaannya, dia saldonya positif atau negatif ya. Cuma untuk saldo-saldo yang lain, pendapatan maupun beban itu bersaldo positif. Nah, ini kemungkinan beban bersaldo negatif ketika ada jurnal. Biasanya terkait dengan persediaan. Misalkan dia beli barang persediaan untuk keperluan perkantoran masih dipakai 521211, misalkan belanja bahan. Belum pakai 5218. Ya, akibatnya karena dia pakai belanja 521211 belanja bahan, kan tidak muncul belum register di neracanya. Ya, tidak muncul belum register di neraca. Kemudian beban bahannya juga menjadi besar, tidak punya beban persediaan. Ya, dia akan overstate dengan beban persediaan. Ya, jadi misalkan ada belanja 521211 belanja bahan 100 juta misalkan. Ya 50 jutanya masuk sebagai persediaan, dibelikan persediaan misalkan, terus dipakai. Berarti nanti di RO nya muncul beban bahan 100 juta. Terus persediaannya karena sudah dipakai muncul juga beban persediaan 100 juta. Artinya kan bebannya jadi double ya. Harusnya cuma 100 juta, dia jadi 150 juta. Ya. Nah ini biasanya akan di jurnal. Nah ketika jurnalnya nggak pas dengan akunnya, itu bisa jadi beban yang bersangkutan menjadi negatif. Ya. Beban bahan tadi misalkan, karena terus di jurnal, ya terus di jurnal dia nggak perhatikan realisasinya berapa, akhirnya saldonya menjadi negatif. Dan jadi pastikan ya, ketika mau menjurnal pun pastikan akun yang dijurnal adalah akun belanja yang seharusnya, sehingga tidak menyebabkan saldo beban menjadi negatif di LO-nya. Oke, lanjut. Oh ya, tadi lanjut terkait dengan persediaan ya. Beban persediaan itu tidak bisa kita sandingkan langsung dengan belanja 5218. Dan nanti mungkin di selanjutnya mudah-mudahan ada ya. Jadi misalkan 5218 realisasinya 100, tidak bisa kita jelas bahwa beban persediaannya juga harus 100, itu nggak bisa. Karena bisa jadi dari belanja barang persediaan tadi ada yang masuk ke pemeliharaan. Karena mungkin dipakai untuk barang persediaan untuk pemeliharaan ya, seperti suku cadangan dan seterusnya ya. Itu nanti masuknya di beban pemeliharaan. Ya, jadi pemakaian barang persediaan tidak selalu masuk ke beban persediaan. Tergantung jenis barang persediaannya. Dia bisa masuk ke beban pemeliharaan ketika barang persediaan yang digunakan adalah barang persediaan untuk pemeliharaan atau suku cadang. Termasuk ini 526. Ya, ini masuk saldo persediaan. Cuma begitu dipakai atau diserahkan, dia masuknya ke beban barang diserahkan ke masyarakat. Nah, kalau ini bisa disandingkan langsung dengan realisasi belanjanya. Ya. Jadi misalkan 526-nya realisasinya 10 juta. Berarti beban barang diserahkan ke masyarakatnya sebesar 10 juta kalau semuanya sudah diserahkan. Ya, misalkan dari 10 juta tadi realisasi belanjanya terbentuk barang persediaan 10 juta sudah diserahkan semuanya,
berarti bukan barang serahkan ke masyarakatnya sebesar realisasi belanja 526-nya. Cuma kalau belum semuanya, misalkan yang baru diserahkan 7 juta, yang 3 juta masih saldo persediaan, berarti bebannya adalah ditambah saldo persediaannya. Itu adalah realisasi belanjanya. Ya. Kalau belanja pemeliharaan itu 5 berapa? Nah, ya, belanja pemeliharaan 523, misalkan 523, 121 ya, belanja pemeliharaan peralatan mesin. Misalkan untuk maintenance, untuk apa namanya, pemeliharaan rutin kendaraan ya, itu yang sifatnya hanya pemeliharaan biasa, itu pakai belanja pemeliharaan biasa, masuknya di beban pemeliharaan nanti dia. Kalau beban belanja pemeliharaan itu terkait dengan pembelian barang persediaan, misalkan 523, belanja barang persediaan untuk pemeliharaan peralatan mesin. Ya, dia beli kaca spion, misalkan beli ban serep gitu ya. Kemudian dipakai untuk stok, itu berarti nanti masuk persediaan, kemudian ketika dipakai masuk ke beban pemeliharaan. Jadi sebenarnya tetap masuk ke beban pemeliharaan juga. Ya. Cuma kalau dia mau untuk barang persediaan dan disimpan dulu, itu berarti transit dulu sebagai persediaan. Ya. Transit dulu sebagai persediaan, tidak langsung ke beban pemeliharaan. Nah, nanti bedakan ya, bedakan antara pembelian spare part yang langsung dipasang di mobil atau di kendaraan dengan pembelian spare part yang dibawa dulu untuk stok. Kalau yang dibawa dulu untuk stok itu masuk sebagai belanja barang persediaan untuk pemeliharaan 523123. Kalau langsung dipasang di bengkel, ya bawa ke bengkel mobilnya, diganti spare partnya, langsung dipasang, itu pakai pemeliharaan biasa. Persediaannya nggak perlu dicatat. Ya, persediaannya nggak perlu dicatat. Bedanya di situ ya. Jadi kalau persediaan itu intinya dia ada stok di gudang. Tapi akunya sama, Pak? Akunya beda. Kalau yang pemeliharaan biasa itu 523121 kalau nggak salah. Yang barang persediaannya 523123. Ya, lanjut untuk 526-nya. Nah, jadi kalau tidak ada realisasi 526, misalkan satker biasa ya, satker kantor daerah atau kantor pusat, tidak punya 526, cuma apa? Ada beban barang serahkan masyarakat. Nah, ini kemungkinan ada pembelian meter lain. Ini tinggal diungkapkan saja di cara. Atau salah milik kode barang. Ya. Nah ini ya, lanjut. Nah ini, di slide yang ini. Coba lagi, enter. Nah ini terkait dengan persediaan, ada beberapa variabelnya ya, beberapa macamnya. Untuk persediaan barang konsumsi, itu dimana masuk sebagai persediaan, pada saat pemakaian dia masuk ke beban persediaan 528 biasanya ini. Untuk pemeliharaan, dimana masuk persediaan, tadi seperti spare part ya, atau untuk pemeliharaan itu misalkan kebersihan ya, sampo atau sabun pencuci lantai gitu ya. Itu masuk ke persediaan barangnya, cuma begitu pemakaian masuk ke beban pemeliharaan. Untuk 526, masuk ke beban barang diserahkan ke masyarakat. Bansos itu masuk ke beban bansos. Nah ini nanti untuk kondi barangnya tergantung dari kondi kelompoknya. Digit ke-5 dan ke-6. Ini yang nanti membedakan apakah dia masuk ke beban persediaan, beban pemeliharaan, atau beban barang diserahkan ke masyarakat. Ya. Jadi biasanya kesalahannya di sini, yang kondi barang. Ini otomatis nanti ya, ketika dia kelompok barang konsumsi, dia masuk ke beban persediaan. Ketika dia kelompok barang pemeliharaan, dia masuk ke beban pemeliharaan.
Ya, untuk bukan di perusahaan masyarakat, pastikan nanti kode kelompoknya adalah 05 ya, 1 sekian sekian 05. Ya, kode digit ke berapa itu 45-nya ya, itu 05. Ya, yang bansos itu 10 ya. Cuma kayaknya bansos nggak ada sekarang ya. Nggak ada ya, 526 nih paling perhatikan nanti. Kode barangnya dan juga jenis transaksinya nanti mau diperhatikan. Ya, nanti karena kaitannya dengan kebuka nanti, kebuka di LO. Lanjut. Nah, ini permasalahan tersendiri karena menggunakan metode harga beli terakhir, ya. Jadi ketika ada perbedaan harga antara periode pembelian sebelumnya dengan pembelian yang berikutnya, itu pasti muncul penyesuaian nilai persediaan. Untuk tahun ini, sebenarnya sudah mulai dari akhir tahun kemarin, itu selisih harga itu masuk ke pendapatan atau beban. Ya, tidak lagi masuk ke LPE, melainkan masuknya ke LO. Nah, cuma kemarin di akhir tahun kemarin masih ada yang di LPE-nya muncul karena belum update aplikasi satunya. Nah, nanti pastikan di periode ini ya penyesuaian nilai persediaan di LPE-nya nol. Ya, kalaupun ada nanti maksudnya PO sebagai pendapatan atau beban. Kemarin ini juga jadi satu permasalahan ya di KKP karena nilai penyesuaian terlalu besar. Ini biasanya karena transaksi 526. Ya, 526 itu kan biasanya ada perencanaan sama pelaksanaan ya. Perencanaan itu kan nilainya kan kecil ya. Misalkan dari total nilai transaksi 100 juta, misalkan perencanaannya cuma 5 juta misalkan, atau 10 juta, 10%-nya. Selebihnya itu pelaksanaan pada saat wujud fisik barangnya. Nah, biasanya kode yang digunakan oleh satker antara perencanaan sama pelaksanaan pembentukan barangnya itu dibuat kode yang sama. Ya, misalkan 1 sekian sekian 05 sekian sekian 001 misalkan gitu ya. Perencanaan 5 juta atau 10 juta. Begitu pembentukan barangnya digunakan kode itu juga 1 sekian sekian 05 sekian sekian 001. Nilainya misalkan 95 juta. Kan selisihnya itu 90 juta kan. Itu kalau cuma satu item, kalau banyak item itu akhirnya dikalikan sebanyak item tadi, akhirnya penyesuaian nilai persediaannya itu menjadi besar. Nah, nanti kalau memang seperti itu, baiknya ya ketika antara perencanaan dengan pelaksanaan itu berbeda nilainya, maka kode barang yang digunakan juga upayakan dibuat berbeda. Jadi misalkan 001 itu untuk perencanaannya, 0002 untuk pelaksanaannya atau pembentukan barang persediaannya. Ya, sehingga nanti tidak terbentuk penyesuaian nilai persediaan ini. Ya, sebenarnya nggak salah sih sebenarnya ya, tidak salah. Cuma jadi kurang bagus aja laporannya itu. Karena ada pendapatan atau beban yang terlalu besar yang masuk ke LO-nya. Jadi nanti upayakan, biasanya dari 526 dari upayakan kode barangnya bedanya untuk perencanaan dan pelaksanaannya. Nah, akun ini itu boleh juga digunakan untuk menghilangkan akun belum register karena pembulatan. Ya, misalkan beli barang 10 juta dapat 6 gitu ya. Nilainya 10 juta totalnya, kuantitasnya 6. Kan 10 juta dibagi 6 kan pasti ada koma ya. Nah, itu silakan pembulatannya itu gunakan jurnal untuk menghilangkan belum registernya ya. Gunakan jurnal dengan akun ini. Akun ini kalau nggak salah 391117 akunnya kalau nggak salah. Nanti dicek ya di atau standar atau di aplikasi. Karena persediaan itu tidak bisa menggunakan angka desimal, dia harus angka bulat ya.
cuma nggak boleh digunakan untuk koreksi, ya, koreksi atas kerja pelanggaran yang lalu. Ini boleh digunakan kalau untuk mengoreksi persediaan di periode berjalan. Ya, misalkan semester 1 kemarin, ya, ada kesalahan, dikoreksi di semester 2, silakan pakai akun ini, ya, 391117. Kalau untuk periode sebelumnya, atau tahun sebelumnya, tahun anggaran yang lalu itu gunakan koreksi persediaan. Atau kalau ada penambahan, pakai saldo awal. Ini termasuk akun baru, jadi harus pastikan bahwa Satker sudah mengupdate dengan versi terakhirnya. Versi di versi Saiba 3.4 ini sudah ada. Lanjut. Lanjut. LPE. Nah, ini untuk LPE ada beberapa akun yang perlu diperhatikan. Pertama, selisih revaluasi aset tetap. Ini berasal dari IP, ya. Kalau tidak ada IP atau bukan dari IP, berarti kemudian ada akun ini di IRD yang berarti dia salah jurnal. Ya, jadi pastikan ini hanya untuk aset yang terkait dengan inventarisasi dan penilaian dari tim DJKM. Dan hanya berasal dari jurnal kiriman SIMAK PMN, tidak boleh jurnal manual. Kalau jurnal manual, gunakan koreksi aset tetap non-revaluasi 391116. Ya. Jadi kalau kita lihat di LP-nya ada selisih revaluasi aset tetap, kemudian kita cek buku besar dan raca percobanya ada akun ini, ternyata berasal dari jurnal manual di Saiba, nah, klarifikasi ini benar nggak jurnalnya? Ya, kalau ternyata hanya koreksi biasa, ya minta ganti jurnalnya, jangan pakai selisih revaluasi aset tetap, melainkan pakai koreksi aset tetap non revaluasi. Ya, itu di LPE cuma ini aja yang krusial. Sebenarnya ada yang lain-lain, cuma kalau yang lain nanti itu banyak variabelnya. Ya, yang penting ada penjelasannya. Kemudian untuk neraca, lanjut. Ini kita sampai jam berapa nih? 11 ya? 1 menit. Kita percepat aja. Ini yang harus sama di neraca, ya. Kas jumlah pengeluaran dengan uang muka di KPPN ini di penyusunan tahunan kemarin sempat beda di awal, ya, pada saat awal ngirim laporan tahunan KKP itu kas jumlah pengeluaran sama uang muka dan KPPN-nya itu beda. Lagi-lagi perbedaannya ada di dijen pangkal karena melakukan jurnal manual, ya. Jadi akun ini nggak boleh di jurnal, ya, kas jumlah pengeluaran itu by system, ya, by system, dia berasal dari SPM, SP2D, operasi SDP, UB, TUB, ya. Kalau pemohon jurnal itu karena kesalahan tahun lalu, ya, tahun lalu misalkan 2016, ya, harusnya dia setel pakai akun UB, biasanya pakai akun TUB, itu silakan di jurnal, ini juga biasanya karena plus minus, ya, nilainya plus minus. Ya, sama biasanya nilai plus minusnya. Kalau saldo kasnya sudah nol di neraca. Jadi nggak boleh di jurnal sekali lagi, ya. Nah, kelihatan nanti. Kalau kas jumlah pengeluaran sama uang muka dari KPP-nya di neraca beda, nah, itu berarti jurnal dia. Ya, pasti jurnal. Dan salah jurnalnya. Jadi kas jumlah pengeluaran sekali lagi tidak boleh disesuaikan dengan jurnal. Dia by system berdasarkan transaksi UB-TUB. Yang otomatis dia. Kemudian lanjut. Tidak boleh lagi ada akun pendapatan yang ditangguhkan. Ini akun pada saat cash to accrual. Ya, ini sudah masuk ekuitas. Kalau sekarang sudah masuk ekuitas dia. Jadi kalau masih ada akun ini, itu juga kemungkinan salah jurnal. Ya, biasanya salah jurnal untuk hibah ini.
seperti jasa giro yang belum di-store atau honor yang belum di-store, pengembalian honor yang belum di-store, itu bukan pendapatan dan bukan lagi pakainya. Lanjut. Ini sudah biasa ya, selain ini benar pengeluaran. Ya, tidak lagi pakai pendapatan dan bukan, melainkan langsung ke akun pendapatannya kalau terkait dengan pendapatan yang belum di-store. Potongan pajak juga sama ya. Kasihannya benar pengeluaran pada utang pajak benar pengeluaran belum di-store. Oke, lanjut. Kasihannya penerima ini kalau ada PNBP yang belum di-store. PNBP pada bendahara penerima ya. Kalau nggak punya bendahara penerimaan berarti ini kemungkinannya nggak ada ya. Adanya paling kas lainnya di bendahara pengeluaran ya. Ini terkait dengan kalau ada PNBP yang belum di-store, debitnya adalah kas di bendahara penerimaan, kreditnya pendapatan dari PNBP yang bersangkutan. Oke, lanjut. Keterkaitan antar akun neraca dengan laporan lainnya. Jadi kalau di neracanya ada piutang, pastikan ada penyisian piutangnya di neraca. Ya besarannya itu nanti tergantung kualitas piutangnya ya. Kalau piutang lancar, paling tidak piutang lancar ya 5 per mil dari saldo piutangnya. Jadi kalau piutangnya 1 juta, penyisiannya itu paling tidak 5 per milnya atau 5 per seribunya berarti 5 ribu ya. Jadi nanti net atau nilai bersih piutangnya itu tinggal 995.000. Kemudian kalau ada persediaan di neracanya, ya pastikan ada beban persediaan di LO. Karena nggak mungkin ada persediaan nggak ada beban. Ya mungkin saja sih kalau persediaannya nggak dipakai-pakai ya dari awal tahun sampai sekarang, dan itu nggak mungkin rasanya ya. Jadi pasti ada beban persediaan di LO, meskipun mungkin kecil nilainya. Kemudian ada pendapatan atau beban penyesuaian nilai persediaan. Cuma ini tentatif ya, nggak harus ada. Karena bisa jadi dari awal sampai akhir dia beli kertas, misalkan harganya tetap konstan, stabil. Ya misalkan satu rit 50.000 gitu ya. Ya. Pasti nggak ada selisih harga. Cuma kecil kemungkinan ya. Jadi ini nggak harus selalu ada, cuma bisa dipastikan ada kalau dia punya saldo persediaan. Oke, lanjut. Aset tetap lainnya, nah ini amortisasi sudah mulai diberlakukan ya tahun kemarin. Jadi nanti selain penyusutan ada juga amortisasi. Jadi nanti ada beban penyusutan dan beban amortisasi itu digabung jadi satu di LO-nya ya. Beban penyusutan garis miring amortisasi. Ini akumulasi dari akumulasi penyusutan dan amortisasi di periode berjalan. Kemudian lanjut kesesuaian dengan laporan Bemen. Nah ini nanti pastikan Satker sudah melakukan rekon internal, dibuktikan dengan adanya berita acara rekon internal antara SIMAK Saiba ya. Dilihat nanti kesesuaian antara saldo persediaan dan tetap akumulasi penyusutan aset lainnya, akumulasi penyusutan aset lainnya, dan amortisasi ATB-nya antara neraca dengan laporan BMN. Supaya lebih mudah, nanti cocokkan neraca BMN dengan neraca percobaan Saiba ya. Jadi yang dicocokkan antara neraca percobaan Saiba dengan neraca BMN. Itu lebih detail. Jadi per akunnya nanti kelihatan. Ya, per 6 digit akunnya kelihatan. Ya, terus misalkan persediaan barang konsumsinya berapa, bahan bakunya berapa, bahan untuk pembeliannya berapa, itu kelihatan. Ya, karena di laporan BMN itu detail, neracanya detail per jenis barangnya. Kemudian akumulasi beban penyusutan, ini memang agak
agak susah membuktikannya ya kebenarannya. Cuma nanti bisa dibandingkan neraca percobaannya dengan laporan penyusutan BMN Intracom Table dari Sinar BMN. Lanjut, Pak. Terus lanjut. Ini ya. Jadi neraca percobaan dengan laporan penyusutan BMN Intracom Table. Jadi beban penyusutan pada Saiba dengan kolom 7 di laporan penyusutan BMN pada SIMAK BMN. Ya. Jadi beban penyusutannya di Saiba dibandingkan dengan kolom 7 di SIMAK BMN pada laporan penyusutan BMN KPB Intracom Table. Nah, untuk akumulasi penyusutannya, ini akumulasi ya. Akumulasi itu artinya dari tahun-tahun sebelumnya sampai dengan periode berjalan. Itu bandingkan dengan kolom 9 di SIMAK BMN. Harusnya sama ya, harusnya sama. Kalau ada perbedaan, nanti pastikan atau lihat perbedaan itu kemungkinan ada transaksi yang mempengaruhi akumulasi penyusutan namun tidak mempengaruhi beban. Contoh, tadi misalkan transfer keluar. Transfer keluar dia akan mengurangi asetnya sekaligus mengurangi akumulasi penyusutan. Namun tidak mempengaruhi beban penyusutan. Ya, transformasi juga sama, dia akan menambah aset tetap atau menambah aset dan menambah akumulasi penyusutan pada saat ke penerima namun tidak mempengaruhi beban penyusutan. Ya, jadi ada beberapa transaksi ya akumulasi penyusutannya itu tidak dibarengi dengan beban atau tidak dipasangkan dengan beban. Ya, jadi bisa jadi beda, nanti dilihat kalau berbeda lihat penyebabnya apakah ada jurnal atau transaksi lain yang mengakibatkan perubahan akumulasi penyusutan namun tidak mengakibatkan perubahan di beban penyusutan. Oke, lanjut. Ini untuk aplikasi, nanti ini teknis sekali ya. Cuma nanti bisa kelihatan di laporannya. Ya. Cuma pastikan aja nanti ya ke teman-teman SIMAK BMN persediaannya apakah sudah menggunakan menu yang sesuai atau tidak pada saat mentransaksikan persediaan atau asetnya. Ya. Kalau bisa nanti minta menu daftar transaksinya, ya, cetak daftar transaksi pada SIMAK maupun persediaan. Kemudian lanjut. Ini beberapa akun yang terkait dengan aset di Saiba. Ya. Nanti lihat buku besarnya. Kalau yang terkait dengan aset, idealnya itu berasal dari CRN BMN, Jurnal BMN. Ini kiriman dari SIMAK BMN. Ya. Semua akun ini pastikan berasal dari CRN BMN. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya, 10 akun. Inilah buku besarnya pastikan dari CRN BMN. Ya, kalau ada selain CRN BMN, misalkan ada CRN NRC atau CRN ADJ, CRN NRC itu dari jurnal neraca, sekarang sudah tidak bisa lagi dibuka di Saiba. Yang mungkin nanti paling JRN ADJ, Jurnal Adjustment, Jurnal Penyesuaian. Ya. Jadi kalau ada apa jenis transaksi atau jenis dokumennya itu bukan JRN BMN, melainkan JRN ADJ atau JRN Umum, Jurnal Umum. Itu berarti dia di jurnal manual oleh Saiba. Nah, pastikan nanti klarifikasi kenapa di jurnal dan kebenaran ayat jurnalnya juga diklarifikasi. Nah ini yang kadang-kadang menyebabkan saldo tidak normal di IREKON. Ya, saldo tidak normal di IREKON, kemudian jurnal tidak lazim di IREKON itu juga bisa disebabkan dari jurnal manual oleh Saiba. Nah makanya ya, untuk saldo tidak normal atau jurnal tidak lazim di IREKON itu belum tentu salah. Meskipun namanya jurnal tidak lazim atau saldo tidak normal itu belum tentu salah ya, karena itu bisa jadi dibentuk oleh jurnal manual di Saiba
tinggal kita memastikan kebenaran dari jurnal manual tadi dan tepat nggak kalau dibuat jurnal untuk akun tadi atau untuk transaksi tadi. Kalau memang ternyata harus dibuat jurnal, ya jurnalnya memang harus dibuat dan ayat jurnalnya sudah benar, akunnya sudah benar, berarti saldo tidak normal atau jurnal tidak lazim bisa diabaikan, ya bisa diabaikan atau tidak dianggap salah. Ya. Jadi sekali lagi jurnal tidak lazim atau saldo tidak normal bisa di e-account itu belum tentu salah ya. Lihat transaksinya apa atau asal muasalnya dari mana. Ya. Kalau dari jurnal pastikan jurnalnya sudah benar, sudah sesuai dan akunnya sudah sesuai juga. Lanjut ke LRA. Kalau ini biasa ya. Paling nanti pastikan saja tidak ada pagu minus di semua akun ya, termasuk akun 51 di laporan transaksi belanjanya. Nah ini kan sudah make yang listing SPMSP 2 yang sudah terbitkan ya, nanti dicek kelengkapannya dengan yang ada di satker datanya. Kemudian pastikan transaksi belanja di dalamnya tidak ada uraian akun tidak ada ya. Terus tidak ada belanja selain akun 51, 52, 53 dan 57. 57 ini bansos ya, kalau ada, kalau kita ya berarti hanya sampai 53 saja. Nah, catatan untuk LRA ya. Nilai realisasi belanja pada LRA yang net ya, realisasi belanja pada LRA atau realisasi belanja neto setelah dikurangi pembelian itu sama nilainya dengan ditagihkan ke entitas lain pada neraca percobaan. Jadi kalau realisasi belanja netonya 500 berarti ditagihkan ke entitas lainnya di neraca percobaannya juga 500. Kalau beda, nah ditelusuri. Mungkin ada jurnal yang nggak sesuai atau ada realisasi yang berasal dari hibah. Ya. Jadi kalau realisasi belanjanya nggak sama dengan ditagihkan ke entitas lain pada neraca percobaan, ada dua kemungkinan. Pertama, mungkin ada realisasi belanja yang berasal dari hibah, sumber dananya dari hibah. Yang kedua, kemungkinan ada jurnal yang salah. Ya. Kemudian, untuk realisasi pendapatan neto, sama dengan nilai diterima dari entitas lain pada neraca percobaan. Ya. Kalau beda, kemungkinan ada jurnal dan jurnalnya itu salah. Karena diterima dari entitas lain sama ditagihkan ke entitas lain itu by system, tidak boleh di jurnal. Ya, diterima dari entitas lain. Diterima dari entitas lain sama dengan realisasi pendapatan, ditagihkan ke entitas lain sama dengan realisasi belanja. Kecuali tadi untuk belanja kalau ada yang berasal dari hibah ya, sumber dana dari hibah itu nggak masuk ke entitas lain. Oke, lanjut ke caleg terakhir, catatan atas laporan keuangan. Ini tempat untuk menumpahkan unek-unek sebenarnya ya. Jadi kalau ada yang nggak jelas atau transaksi yang nggak jelas, dituangkan di caleg aja. Ya. Pastikan angka yang dijelaskan di caleg sama dengan angka yang tertera di laporan keuangannya. Ya, jangan sampai calegnya nyebutkan berapa, di laporannya berapa gitu ya. Termasuk detail-detailnya ini, sampai LRA-nya, perjenis belanjanya, LO-nya, bebannya, LPE, dan neracanya ya. Sama dengan penjelasan di pos-pos pada catatan laporan keuangan. Lanjut. Nah, untuk KDP ini satu temuan dari 9 temuan kemarin ya. KDP yang mangkrak sama KDP yang nggak selesai-selesai ya. KDP yang mangkrak sama nilai KDP lebih besar dari nilai realisasi katanya. Dan makanya untuk memastikannya ya, sesuai dengan PSAP 08, pernyataan standar akuntansi pemerintah nomor 08 tentang KDP,
maka perincian kontraknya itu nanti dijelaskan di calak, diungkapkan di calak ya. Perincian kontraknya dari berapa kontrak, nilai KDP-nya berapa, yang sudah direalisasikan berapa, ya. Sumber pendanaannya, jumlah yang sudah direalisasikan dan yang masih harus dibayar berapa, ya. Kalau ada uang mukanya, kemudian kalau ada retensi atau jaminannya, dan seterusnya, ini diungkapkan secara jelas di catatan atas laporan keuangan terkait dengan KDP. LPE, ya, lanjut saja, tadi sudah dijelaskan di awal. Lanjut. Nah, ini nanti ya untuk KL yang likuidasi. Ini ada ya. Banyak saker di BDS saja, kurang banyak sakernya ya. Terus yang ada dua eselon satu yang merger kan. Nah, nanti dijelaskan di masing-masing calonnya. Ya. Apakah ditindaklanjuti di semester 1 ini atau di semester 2. Pastikan nanti kalau yang sudah clear, itu dibuat laporan penutup dan laporan likuidasinya. Laporan penutup adalah posisi terakhir data dari satker tersebut sebelum dilikuidasi, dan laporan likuidasi adalah laporan yang sudah nol neracanya. Ya, jadi laporan penutup posisi terakhir datanya, boleh diambil dari data 31 Desember atau 30 Juni kemarin. Kemudian laporan likuidasi adalah laporan yang posisi neracanya sudah nol. Posisi neracanya sudah nol atau nilai ekuitas LPE-nya sudah nol. LO-nya nggak mungkin nol ya. Kalau masih ada transaksi di periode ini, LO-nya nggak mungkin nol karena LO adalah cerminan dari beban periode berjalan. Jadi yang nol itu neracanya dan nilai ekuitasnya di LPE. Lanjut. Untuk secara umum, pastikan laporan keuangan di Saiba cetakannya sama dengan di Rekon. Ya. Adik yang diupload ke Rekon dengan adik terakhir yang ada di Saiba itu sama. Terus lanjut. Kertas kerja telaah ini teknis, nanti sebenarnya dibuat di masing-masing satker, cuma satker jalan yang membuat, nanti fokusnya di eselon 1 aja. Ya, pastikan nanti LK-nya itu atau kertas kerjanya dibuat ya. Kertas kerja telaah ini cuma centang aja, ya atau tidak, ada atau tidak ini. Formatnya sudah dibuatkan dalam bentuk Excel. Oke, lanjut. Pengecekan transaksi akrual ini sebenarnya untuk tahunan ya. Jadi sementara di semesteran diabaikan saja ya. Jadi kalau ada pendapatan langsung diterima, pendapatan diterima di muka, ya paling nanti kalau ada pembayaran piutang ya. Pembayaran piutang itu nanti penyesuaian untuk saldo piutangnya dan pengakuan pendapatannya. Ini sebenarnya untuk transaksi akrual ini lebih ke akhir tahun nantinya. Dilanjut aja. Nah, telah kemudaran beban, ini juga untuk beban yang harus dibayar ya. Dan beban juga di muka ini juga untuk tahunan. Ya, semesteran ini diabaikan dulu aja. Lanjut. Pendapatan dan beban di LO. Ini tidak selalu sama dengan LRA, tergantung apakah ada jurnal penyesuaian terkait dengan transaksi akrual atau tidak. Ya. Oke, lanjut. Nah, ini beberapa parameternya. Kalau pendapatan LRA besar dari LO, berarti ada pembayaran piutang. Atau ada penambahan akun pendapatan terima di muka. Kalau LRA-nya lebih besar dari LO. Kalau LRA-nya lebih kecil dari LO, berarti ada pendapatan piutang yang baru atau ada jurnal untuk mengurangi pendapatan diterima di muka saldo sebelumnya. Kalau LRA belanja LRA lebih besar dari LO, ada pembayaran piutang. Ada penambahan akun bayar di muka.
kalau lelangnya lebih kecil dari belanja lelang lebih kecil dari beban lo, maka ada penambahan utang yang baru atau pengurangan beban periode sebelumnya. Kayaknya di sini perlu orang yang expert untuk menelahin ya. Karena dia harus meneliti transaksi sebelumnya apa dan transaksi berjalannya apa. Dokumen semua juga harus cukup ya. Bagus. Makanya MP sekali lagi memo penyesuaian sangat penting ya. Sangat penting untuk bisa menjadi tools atau alat bantu untuk menelaah ini. Ya, sementara lihat fisik jurnalnya aja. Ya. Lanjut. Nah ya. Beban penyusutan dilo tidak selalu sama dengan akumulasi penyusutan periode sekarang dikurangi akumulasi periode sebelumnya. Jadi nggak sesederhana ini ya. Beban penyusutan dilo itu nggak sesederhana akumulasi sekarang dikurangi akumulasi sebelumnya. Ya karena ada saja transaksi, bisa jadi ada transaksi yang akumulasi penyusutannya tidak dibarengi dengan beban penyusutan. Ya makanya ini ya kalau boleh dibilang percaya aplikasi dulu aja sementara. Kalau aplikasi sistemnya sudah dijalankan dengan benar, pasti benar bebannya. Ya, kita paling bisa memastikan benar nggak transaksinya, itu aja. Sesuai nggak transaksinya. Contoh seperti tadi aja gampang ya. Pembeliannya semester kemarin. Baru dicatatnya di semester 2 itu sudah akan mempengaruhi beban penyusutan sama akumulasi penyusutannya. Ya, tidak mungkin sama. Harusnya kan sama itu ya, kalau dia periodenya sama. Apalagi kalau ada transfer masuk, transfer keluar ya. Kemudian ada saldo awal itu akumulasi penyusutannya bertambah, cuma bebannya tidak bertambah. Oke, surplus debit TLO. Ini terkait dengan pelepasan aset non-lancar, kalau ada penghapusan ya. Terutama penghapusannya itu asetnya dijual atau dilelang. Pastikan PNBP-nya itu tercatat menjadi pendapatan satker yang bersangkutan. Lanjut ya. Ya. Jadi kalau ada lelang, pastikan PNBP-nya itu tercatat sebagai PNBP-nya. Kalau nggak punya, minta ke KPKNL ya tembusannya. Karena yang melakukan lelang adalah KPKNL. Lanjut. Kalau ada penghapusan atau pelepasan aset, harus ada pendapatan kalau dia melalui yang tadi, buktinya adalah SSBP ya. Surat setoran bukan pajaknya. Terus bebannya itu belum tentu ada ya. Kalau aset yang dilepas itu masa lampatnya sudah habis, berarti bebannya sudah nol, tidak ada lagi ya. Jadi beban ketika ada penghapusan ini belum tentu ada kalau nilai bukunya sudah nol atau nol sudah nihil. Oke, demikian ya. Mungkin yang bisa kami sampaikan karena terbatasan waktu. Mungkin nanti kalau ada hal yang perlu diklarifikasi bisa via telepon atau via email ke saya ya. Sambil pada saat pelaksanaan juga silakan konsultasi. Ini untuk kepentingan kita bersama dalam rangka menaikkan kembali ya, predikat opini ke laporan Kementerian Kelautan. Mencairkan tukin. Sebenarnya nggak ada kaitan langsung sih sebenarnya. Tapi kan nggak dicairin. Cuma itu luar biasa lah. Nggak kaitan langsung. Politis nggak cairin. Nggak kaitan langsung tapi nggak cair juga. Janjinya kan cair. Baik demikian. Ada sesi tanya jawab nggak ya? Waktunya sholat ya. Terima kasih untuk perhatiannya. Ya, lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-Ibu sekalian, sebentar saja, karena ini Jumatan, Pak. Jadi, apa-apa yang disampaikan oleh Pak Junaidi, khususnya kepada Bapak-Ibu sekalian yang nanti akan bertugas melakukan pendampingan atau dan review LK interim Eselon 1, mohon apa-apa yang disampaikan Pak Junaidi bisa menjadi bekal dari Bapak-Ibu sekalian untuk melakukan tugas-tugas ini. Dan karena ini yang disampaikan Pak Junaidi kan jujur kunci lah
ya. Karena Pak Junaidi sangat paham dunia persilatan LK PI Solo 1 maupun KKKB, karena beliau merupakan pembina lama di KKB ini. Jadi termasuk nanti apa-apa yang disampaikan Pak Junaidi terkait dengan sembilan temuan di LK tahun 2016 itu mohon dipantau juga untuk Bapak Ibu sekalian. Dan Bapak-Ibu sekalian yang akan menjadi reviewer.